Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai kaidah kebalasan teks laporan percobaan. Nah, untuk subbabnya kita akan membahas mengenai sinonim, antonim, kata serapan, maupun kata ulang. Untuk sinonim, antonim, kata serapan, dan kata ulang itu kita pecah menjadi 4 subbab ya. Jadi untuk kata serapan itu ada yang adopsi, adaptasi, terjemahan, maupun kreasi. Sedangkan untuk kata ulang, itu ada kata ulang utuh, sebagian, berimbuhan, maupun berubah bunyi. Nah, untuk yang pertama, kita masuk kategori sinonim. Sinonim itu merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, baik dari segi pengucapan maupun penulisan, tetapi mempunyai arti yang sama. Jadi nama lainnya adalah padanan kata. Jadi bukan persamaan kata ya, jadi padanan kata. Nah, untuk contohnya itu misalnya ada kata mati. Jadi mati itu sinonimnya ada meninggal, wafat, ada gugur, dan sebagainya. Terus untuk kategori yang kedua itu ada antonim dan oposisi. Jadi antonim dan oposisi merupakan kata yang berlawanan, tetapi ada yang murni bisa dimasuki kata ada atau sama, tetapi untuk oposisi tidak. Nah, bedanya adalah kalau untuk antonim itu ada misalnya kata hitam. Kata hitam lawannya adalah putih. Jadi bisa dimasuki kata agak atau sangat. Jadi ada kata agak putih atau sangat hitam. Sedangkan untuk oposisi itu kata yang memiliki makna yang berlawanan tetapi tidak bisa dimasuki kata agak atau sangat. Contoh, kata membeli itu lawannya adalah menjual. Jadi tidak bisa dimasuki kata agak atau sangat. Jadi tidak ada sangat pembeli atau agak penjual dan sebagainya. Lanjut, yang poin C itu kata serapan. Kata serapan itu merupakan kata yang bentuk penyerapan dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia dengan memperhatikan penulisan, pengucapan, ataupun makna melalui standar kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah penyerapan dan menggunakan kata standar, ya, standar kaidah. Dan untuk proses penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, itu kita menggunakan 4 metode. Yang pertama ada namanya metode adopsi. Jadi metode adopsi itu merupakan penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia secara keseluruhan. Jadi baik dari segi pengucapannya, penulisan, ataupun makna. Contohnya kata plaza, mall, hotdog, minimarket, dan sebagainya. Jika dalam bentuk bahasa asing, bentuknya sama, pengucapannya sama, dan maknanya pun kita ambil dengan secara yang sama dan tidak ada penggantian atau mengubah dalam bentuk terjemahan. Nah, untuk metode yang kedua itu ada namanya metode adaptasi. Metode adaptasi merupakan bentuk penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia dengan cara mengambil maknanya saja. Jadi maknanya saja yang harus diambil, tetapi untuk penulisan dan pengucapannya harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Nah, contohnya saja kita ambil dari bahasa asing, dari bahasa Inggris misalnya ada istilah komunikasi, communication ya. Jadi dalam bahasa Indonesia menjadi komunikasi. Ada juga istilah maksimal atau maksimum dalam bahasa asing, itu dalam bahasa Indonesia menjadi maksimal. Nah, jadi kata kuncinya di sini kaidah kita, jika dalam bentuk dalam bahasa asing itu kita ubah menjadi ka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau tiung-tiung dalam bahasa asing kita ubah menjadi si dalam bahasa Indonesia. Dan untuk x itu kita ubah menjadi ks dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan banyak juga contoh lainnya. Dan untuk yang ketiga itu ada namanya metode terjemahan. Metode terjemahan merupakan penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia dengan mencari padanan katanya. Jadi padanan kata itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia dan menuntut secara fisik. Artinya apa? Jika satu kata dalam bentuk bahasa asing, harus satu kata juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Jika dua kata atau lebih dalam bentuk bahasa asing, dua kata atau lebih juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, contohnya kita ambil juga dalam bahasa Inggris yang mudah ya. Ada istilah tryout. Tryout itu kan terdiri dari dua kata, diubah menjadi bahasa Indonesia menjadi uji coba. Nah, itu dia maksudnya. Jadi dua kata dalam bahasa asing
dua kata juga dalam bentuk bahasa Indonesia dan banyak contoh lainnya. Terus untuk metode yang keempat itu ada istilah metode kreasi. Metode kreasi ini hampir sama juga dia dengan metode terjemahan, tetapi tidak menuntut secara fisik. Dalam arti kata, jika satu kata dalam bahasa Indonesia bisa menjadi dua kata atau lebih dalam bentuk asing, atau jika satu kata dalam bentuk asing bisa dua kata atau lebih dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, kita ambil saja contoh yang mudah ya. Misalnya ada istilah hospital. Hospital itu kan satu kata dalam bahasa asing, tetapi dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata. Nah, begitu juga misalnya dengan restoran, itu satu kata dalam bentuk bahasa asing, dua kata atau lebih dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan ini banyak contoh lainnya. Dan untuk yang keempat, itu kita akan membahas kata ulang. Kata ulang itu merupakan kata yang dihasilkan dari proses reduplikasi atau pengulangan. Dan untuk proses pengulangan, itu merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang kata dasarnya, baik secara utuh atau sebagian dengan variasi fonem ataupun tidak. Dan untuk bentuk dasar tersebut dapat berupa kata dasar, kata baribuhan, atau kata majemuk. Dan untuk proses pembentukan kata melalui reduplikasi, pada dasarnya tidak mengubah jenis kata, katanya sama. Dan untuk jenis atau macam dari bentuk kata ulang ini ada 4. Yang pertama ada namanya kata ulang utuh atau keseluruhan. Artinya adalah proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar. Contohnya ada istilah buku-buku. Bentuk kata dasarnya itu ada buku, tetapi jika diulang menjadi buku-buku, malu-malu. Nah, dan sebagainya. Untuk contoh yang kupu-kupu itu tidak masuk kategori pengulangan utuh ya, karena itu nanti akan masuk kategori kata ulang semu. Jadi kupu itu tidak ada maknanya. Dan untuk yang kedua itu ada namanya kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian yaitu merupakan proses pengulangan yang mengulang sebagian bentuk dasar, baik di depan maupun di belakang. Nah, contohnya apa saja dia? Makan makanan. Nah, contohnya ya. Makan makanan. Nah, ini kan pengulangannya ada di depan. Sedangkan kalau yang di belakang misalnya berlari lari. Nah, dan ada juga contoh lainnya. Sedangkan kalau untuk yang kata ulang beribuhan yaitu pengulangan yang merupakan proses pengulangan bentuk dasar dengan menambah imbuhan. Jadi untuk pengulangan berimbuhan berbeda dengan pengulangan sebagian ya. Jadi contohnya apa dia? Kehijau-hijauan. Kehijau-hijauan. Atau berkuda-kudaan. Berkuda-kudaan. Nah, jadi jika dilihat secara bentuk hampir sama dengan sebagian, tetapi dia berbeda. Jadi kalau di bagian imbuhan ini ada imbuhan yang terletak di awal dan di akhirnya. Jadi kehijau-hijauan. Jadi dalam bentuk dasarnya hijau, jika diubah menjadi utuh di hijau-hijau, jika diubah menjadi berimbuhan menjadi kehijau-hijauan. Dan begitu juga untuk berkuda-kudaan. Dan untuk yang terakhir ada namanya kata ulang berubah bunyi, yaitu proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi atau fonem. Dan perubahan bunyinya ini baik bisa pada huruf vokal ataupun pada huruf konsonan. Contohnya ada istilah mondar mandir. Nah, karena ini merupakan bentuk pengulangan, maka harus ada kata strip di sini ya, tanda strip. Jadi yang berubah di sini O berubah menjadi A dan A berubah menjadi I. Begitu juga untuk gerak-gerik maupun sayur mayur dan sebagainya. Dan terakhir, selain keempat jenis pengulangan tersebut, bahasa Indonesia juga mengenal kata ulang semu. Jadi kata ulang semu itu sebenarnya merupakan kata dasar dan bukan hasil pengulangan. Contohnya laba-laba, ubur-ubur,
ataupun yang seperti tadi kupu-kupu. Nah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan hari ini.